Berikutnya dari Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Uh, Pertama-tama, kita semua uh, mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran, ya, 15, uh, triliun. Tetapi, kalau menurut saya, mari kita koreksi diri, kenapa ini terjadi. Jujur, sama diri kita sendiri, anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak. Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak melakukan menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah, baik transfer daerah itu banyak persoalan. Mau masalah guru sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos eh, yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum mereka belum terima SK. Kedua guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Ada saya salah contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa kami ini Dewan kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar, ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi sama mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas loh Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas jangan suruh jangan suruh dinas uh, jangan suruh apa yang kita usulkan dilakukan harus dilakukan verifikasi oleh dinas kita ini lembaga tinggi negara wakil rakyat kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala ke kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan persekjen yang di mana poin nomor tiga dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan makanya tadi Pak Andre bilang. Operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi oleh dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu Nah, kementerian juga jadi kalau mau melakukan verifikasi Harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas Dinas lakukan terverifikasi terhadap kepala sekolah Hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami Itu jangan dibolak balik Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan Bapak Ibu Pimpinan Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK Periksa APBN yang ada di Kementerian Karena ini banyak persoalan PIP, KIP, dana BOS banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh oleh dinas? Jangan aneh aneh lah. Kalian tuh dipilih dipilih oleh presiden harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini, tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal Yang guru menangis tetap menangis Bicara pelafon di digital Mana keadilan untuk Daerah 3T hey, Enak daerah-daerah yang sudah Ada internetnya Diberikan terus Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya Dibiarkan begitu saja Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri Saya sangat kecewa kita sudah mau habis masa jabatan Anda mungkin sebentar lagi habis Atau Anda lanjut saya tidak tahu Tapi saya puji Tuhan Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali Dan sampai ini Apapun yang terjadi kita yang terpilih kembali Kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran Untuk kemajuan anak negeri kita Bukan untuk bukan untuk kita anggota Dewan Bukan Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat semua data semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persesjen memalukan bu sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persesjen, tidak berpikir. Masa kita diverifikasi oleh di dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau ke, kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP bagaimana ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak Mari kita buktikan Mau kita turun Kita buktikan kita tanya jangan sama kepala dinas Tanya sama penerima PIP Itu baru bisa dapat jawabannya Kalau anda hanya turun-turun hanya di dinas Semua jawabannya bagus, bagus, bagus Tapi coba turun ke rakyat Turun ke penerima orang tua Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi, kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi, kalau anggaran turun, jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop, dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju, terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih.